kali ni bersama dengan aku, Mekmok, dengan ni Nabil. John bukan tak ada. John? Hari ni John berada dekat dengan kamera. Technically dia buat apa ni? Jadi cameraman lah senang cerita. Dia diberi tugas. Untuk berikan tugas, dia dah cari satu task untuk kita orang buat dalam video ni. Tapi task dia rahsia. So kita orang dua orang memang basically tak tahu langsung apa yang dalam kepala otak dia ni kan. Apa tugas kita John? Aku akan bagi korang rasa 3 flavor. Kena teka flavor apa tu. Ada hadiah tak? Hadiah dia percutian 3 hari 2 malam di kubur Pandai Indah. Pandai tak ada kubur? Pandai tak ada kubur. Pandai tak ada kubur. Sebelum aku mulakan task ni, berapa lama korang isap beat? Isap beat ni banyak script ni. Hari ni aku director. Hari ni dia director. Hari ni aku nak buat script ni. Eh kau ni. Aku start isap beat. Aku ingat bila start betul-betul isap beat. Masa 2 tahun lepas. 17? Bukan, 2018. Tahun lepas. Apa dia tahun lepas? Kau pasal ni berarti. Aku dah start isap vape daripada 2014 sebenarnya. Then aku kecundang sebab aku tak jumpa. Kecundang kan? Macam Akademi Fantasia? Sebab aku dulu salah seorang perokok yang heavy lah. Game hari ni adalah flavor yang pernah viral satu ketika dulu. Pernah famous lah. Apa flavor tu aku takkan beritahu korang. So aku akan letak dalam Reaper, so korang akan rasa. Rasa tu bukan rasa berbodoh lah, korang kena tutup mata tau. Mahal pula. Kenapa tutup mata? Kau play flavor apa pun tak tahu. Tak boleh lah. Tutup mata pun surprise. Tak payah tutup mata, kau apa benda tu kau? Tak. Baik tutup hidung. Kau kalau rasa tu masuk dalam hidung, masuk nak bagi Nabil. Kalau Nabil masuk dalam hidung, masuk bagi aku. Takkanlah aku nak kianat korang. Okey, tak payah tutup mata lah, tutup mata. Tak ada ni, aku tak ambil daripada rak kau. Aku ni aku curi kat kedai-kedai lain. Kalau korang nak mencari pencuri flavor, Cik John. Cik John, memang dia lah orang dia. Tak curi, aku beli. Takut. Berani kau takut. Aku berani. Kebiasaannya, apa yang John buat, tak masuk akal lah. Aku agak skeptikal sikit dengan flavor apa yang nak bagi kita orang ni. So aku takut flavor dia dapat ni, tak tahu lah mana tahu berapa dah dapat. Harap aku dengan Nabil survive lah. So, challenge pada hari ni. Tapi aku tak risau, walaupun kau cakap dia tak dapat, tapi otak dia kat gua. Sekarang ni aku nak korang rasa benda ni. Kau kenal lah flavor ni. Kenal benda ke tak? Yelah. Dia cabut stiker tu. Aku tak tahu lah. Dia cabut label ni. Yelah, takkanlah aku tengok. Kalau aku tengok, baik aku suka. Kau je yang beli kat situ. Flavor ni pernah disukai ramai satu ketika dulu. Pernah disukai ramai? Ha, masih disukai ramai. Sedap ni. Berapa ke? Sekejap. Flavor ni apa yang aku dapat tangkap? Jadi berry, strawberry, cherry berry. Bukan. Itu bukan. Itulah aku dapat tangkap. Aku kenal flavor ni. Aku pernah rasa flavor yang macam ni. Tapi aku tak tahu kenapa. Aku punya tekak, aku rasa strawberry lagi kuat daripada berry-berry yang lain. Itu je lah yang aku boleh tangkap. Untuk flavor first yang kita rasa ni, boleh kata sedap dan best. Kita tekak aku. Nak rate ke? Kita kasih lah. Kita kasih lah rating. Okay. Out of 10, around 8.5/10. Sebab aku penggemar berry. Apa-apa flavor aku mesti cari yang berry punya base. Aku suka flavor ni. Aku rasa aku nak bagi 9/10. Sebab best. 9? Okay, untuk next flavor ni, viral tak viral? Ada juga orang review. Boleh di consider sebagai viral lah. Boleh lah sebab ada reviewer. Wah, ada reviewer je viral? Asal bagah? Taklah bagah. Okay. So dia boleh katakan engkau kenal flavor ni sebab ada orang review. Boleh kata macam tu. Itu sebab kau beli flavor ni untuk kita orang rasa hari ni. Sampai kau sanggup buang label dekat botol tu. Kena sawan sangat. Flavor kedua, korang kena teka adalah flavor. Tarik macam ikan lah. Jangan cocok. Kalau termasuk dari hidung aku. Dia ada bau yang kuat. First of all, dah expired belum? Belum expired eh? Belum, belum, belum. Dia beri tahun berapa ni? 1945. Bisa lihat lah dulu. Asal, kenapa? Aku tak cam label ni. Label ni sesuai untuk orang Kantan. Jom. Sebab tak ada sebab dia. Manis ni. Oh, manis. Okey. Siap lah, aku tak ada sebab. Aduh, sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam gula-gula yang dalam. Gula-gula semua dalam tu. Belum lagi gula-gula di dalam basuh. Tak ada. Lepas ni, kau dah rasa belum selama bagi tu orang? Aku dah rasa. Kau tak rasa manis ke? Ya, macam kayu ke? Biasalah aku. Memang suka manis.
Sebab kami video depan korang pula dendam ke aku. Hello. Okay, it's time to rate. To be honest lah, aku tak berapa suka dengan dia punya texture lah. Rasa it's way too sweet lah, John. Kau pun tahu. It's your opinion, it's your opinion. Mungkin kau terlalu banyak senyum. Bukan, sebab aku suka pedas. Mana ada flavor pedas? Manis sangat, John. Nak rate? Bagilah, tadi bagi, takkan ni tak bagi. Untuk rating out of 10, sebab aku tak apa suka texture kemanisan dia yang agak manis. Out of 10, 3. Sebab kau tak suka manis je? Bukan tak suka manis, dia punya manis tu, the sweet is too sweet. Dia macam kau buat Milo, Milo satu sudu, susu dua tin. Kau suka tak? Milo satu sudu, susu dua tin. Susu sepuluh tin atau dua biji? Susu sepuluh tin, telur tiga biji. Susu sepuluh tin, telur tiga biji. Susu sepuluh tin, telur tiga biji. Aku tak tahu label ni siapa punya. Aku pun tahu. Dia punya rasa mengingatkan aku pada coklat yang aku cakap tadi tu. Tak rasa coklat pun. Biarlah aku rasa. Aku rasa tu kau rasa? Kau rasa? Game ni untuk mengingatkan. Aku bagi 6.89. Satu pun kira. Kira lah. So untuk dua flavor tu kau punya pendapat sangat beza. Aku rasa yang first lebih better untuk aku kau. Aku rasa yang last yang better. Yang last yang better untuk kau. Last flavor yang kau akan rasa ini adalah salah satu flavor yang pernah viral satu ketika dulu. Dia viral, dia ramai kat reviewer yang review flavor ni. Aku dah rip, rasa sendiri flavor. Kau rasa diri jenis tak rasa dulu ni flavor ni. So kita try. Kau dah senyum. Cukup kenal. Cukup kenal eh? Dia seorang je yang buat flavor ni. Jangan kena rasa, boleh kau? Baik. Video ni 3BB bukan 1BB. 1BB. 1MDB. Aku pernah rasa flavor ni. Pernah kan? Sebab ada seorang member aku pernah hisap flavor ni juga. Dia rasa macam air dekat kedai Nek Pea. Hah? Nek Pea tu siapa? Ini suka libat kawan kampung dia ni. Itu lah tu. Tahu, ni flavor Nek Pea. Dia pernah buat air, dia tak buat flavor. Dia tak buat. Aku rasa aku tahu. Aku suka dia punya manis yang light. Aku boleh bagi rate untuk flavor yang agak rare ni. Sebab tak banyak dua yang keluarkan flavor ni. Mungkin aku tak jumpa tapi John kata dia viral. Aku boleh rate kan 9 out of 10. Easy. Sebabkan dia rasa macam Nepea punya air. Dia rasa teh tarik. Untuk aku, kurang manis sikit lah. Nepea punya teh tarik. Kalau Nepea tengok video ni, belanja lah teh tarik. Pandai pula di YouTube ke? Apun kau. Itu dia main tab. Kau dah rate 3-3 ni, korang boleh teka tak? Flavor apakah yang pertama ni? Flavor yang pertama tadi, yang rasa berry tu kan? Luna, Luna. Luna Maya? Bukan Luna Maya. Bukan. Luna yang buat flavor tu lah. Air naik kepala ni? Aku rasa ni. Capital E. E for mak aku. Pula. Jangan libatkan keluarga. Okay. My guessing was Magnum Berry Cheesecake by Mad Alchemist. First tadi adalah Berry Cheesecake by Mad Alchemist. Alchemist? Flavor pertama, mock teka betul. Flavor kedua. Flavor kedua ni dia macam donut tu, John. Dia macam ada rasa pastry-pastry sikit. Tapi pastry tu bagi aku dia terlalu manis lah sebenarnya. So that's why aku bagi rating yang agak rendah. Aku rasa flavor ni dengan owner yang keluarkan coklat tu sama. Dia cari kat dalam. Yang biasa rumah orang kahwin. Itu je lah yang aku boleh teka. Aku rasa ni gula-gula lah maknanya. Gula-gula orang kahwin. Okay, cut the shape, John. Dia apa-apa, John? Korang tak nak teka ni? Buka phone apa? Asal buka phone. Siapa suruh cabut label? Aku lupa. Buka phone. Dah buka. Flavor kedua adalah flavor Panino Dolce. Dolce. Pemandu dosa. Pemandu dosa. Biasa aku dengar pendengar agama. Pemandu dosa. Kepala potak dia pemandu. Panino Dolce. Dari Primera. Ya, aku bagi rating rendah ni. Mengecewakan aku lah korang tak dapat teka. Aku cari flavor ni. Aku rasa korang dah pernah tahu lah. Korang dah pernah try lah. Last but not least, kita akan try teka. Aku rasa lah. Aku sangat easy lah. Aku rasa lah. Kita teka sama-sama. So, flavor ni bukanlah one in a million sangat. Flavor unik lah. Really unik. Unik sebab apa? Unik sebab tertarik tak banyak dulu kat market. Dulu mungkin ada. Tapi dia mungkin dah stop production ataupun daripada owner lain. Aku rasa aku tahu. Kita teka sama-sama lah. Okay. Marlboro tertarik. Tapi kenapa kau boleh teka bila tertarik? Sebab rasa tertarik lah. Takkan rasa ikan. Okay guys, so kita close lah video ni dulu. Orang juga boleh bagi tas untuk kita orang. Bukan pasal flavor saja, mungkin pasal benda lain juga. So korang boleh komen dekat YouTube, boleh Instagram. Kita orang boleh
just beritahu je kalau kita orang akan pick task tu yang paling best dan yang masuk akal lah. Hope you guys can click the subscribe button there. Hit the like button. Dan jangan lupa tekan loceng. Ini loceng sini. Jaga diri baik-baik, teruskan sembahkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap semua makhluk. Selagi kita spread the love among living things, semoga kita membolehkan pandai, insyaAllah. Kita jumpa lagi on our next video. We see, we speak and we listen as we wish. Bye.